Fusion Ha! He's the one, all right. There's no doubt about it. Yo, what's up YouTube? Balik lagi sama gue Michael dari Mainanku. Hari ini kita mau unboxing dan review figure Dragon Ball lagi ya. Kali ini figure yang kita akan unboxing dan review adalah ini, yaitu Grandista Gotenks ya. Ini kita akan lihat dulu dari penampakan dari dusnya, nanti di angle in di bawah itu ya. Nanti lanjut lagi. Yo. Oke guys, kita akan mulai unboxingnya ya. Kita lihat dari boxnya dulu, depannya ada gambar figurnya. Ini Gotenksnya lagi Super Saiyan ya. Berarti dia kalau dilihat dari box ini, dia ada dapat dua kepala, yaitu rambut yang normal, yang hitam dan ungu, dan satu lagi yang Super Saiyan ya. Gayanya lagi thumbs up. Ya, ini yang kalau di belakangnya yang rambut hitam dan ungu ya, itu Gotenks dan Trunks ya. Goteng itu gabungan antara Goteng dan Trunks, yaitu cakai jurus Fusion ya. Seperti ini tulisannya Grandista, ada logo Ban Prestonya. Ini gambar figurnya, ini Resolution of Soldier ya, dari Dragon Ball Z. Resolution Dragon Ball Grandista Resolution of Soldier Gotenks ya. Di gambar sini gambarnya gambar Gotenks Super Saiyan lalu hitam putih, lalu di bawahnya ada Warning Choking Hazard sama SNI nya ya. Oke, di atas gak ada apa-apa, cuma ada toy sticker ya. Asia Indo, ini legit ya atau asli ya. Oke, kita akan mulai unboxing saja ya. Oke guys, kita akan mulai unboxing dari bawah, dari kena air. Ini figurnya kayaknya kecil ya, soalnya Goteng itu kecil biasanya ya, karena gabungan Goten sama Trunks itu kan masih anak-anak ukurannya, jadi ini ukurannya kayak bakalan kecil ya. Kembali, oke, seperti ini, masih diselotip lagi. Tuh kan kecil bener ya, ukurannya kecil. Ini dapat dua kepala, mantap ya. Itu antara badannya nyambung sama kakinya, lalu kepalanya yang abu-abu, ungu dan hitam, lalu satu lagi Super Saiyan, lalu ada sabuknya dipisah juga sama sambungan penyangga kakinya ya. Kita akan buka ini dulu, lalu kita rakit ya. Oke, bentar ya. Oke, kita beresin dulu deh kardusnya biar nggak berantakan ya. Oke, kita akan lihat dari figurnya dulu, itu bagian badan dan kakinya yang nyambung jadi satu. Oke, seperti ini ya. Dia hanya pakai baju biasa, lalu lagi jurus thumbs up begitu ya. Ini sabuknya warnanya biru muda atau hijau toska kali ya. Sama celananya agak coklat-coklat dan abu-abu gelap sama abu-abu terang ya. Ini enteng nih, kayak kopong lagi nih tuh ya. Gotengnya kopong lagi kayak yang Gogeta kemarin, yang Grandista Gogeta. Ininya juga kopong. Wah, tahu nih berdirinya gampang atau enggak? Kayaknya sih gampang sih. Ya, turunin sedikit ya biar kelihatan ya. Tuh ya. Jadi kita bisa pakai dua kepala.
Kepalanya tajam-tajam ini ya. Ini kepala yang Gotenks normal ya. Rambutnya masih ungu dan hitam ya. Ini rambutnya agak coklat-coklat ya. Ini kayak kotor gitu ya. Gak tau kenapa gitu ya. Nah, bisa dibersihin kok ya. Ini agak kotor rambutnya ya. Yang sebelah sini enggak. Ya, biasalah namanya Pandresto kadang suka begitu rambutnya. Ini juga ada apa kayak kurang kepotong lebih. Ya, agak jendol rambutnya. Ya, seperti ini nih yang Gotenks normal lagi senyum juga. Lalu kita kasih lihat yang Gotenks Super Saiyan ya. Saya ngeluarin kepalanya ya, tancip-lancip ke rambutnya jadi nancep semua. Aduh, ya. Ini yang Super Saiyan. Senyumnya cuma senyum biasa ya, tidak seperti yang tadi. Senyumnya beda ya. Yang ini senyumnya senyum biasa. Ini senyum nyengir yang Gotenks yang biasa ya. Rambutnya warnanya kuningnya bagus ini, ya. Kuningnya metalik. Wih keren nih. Bagus yang Super Saiyan kayaknya daripada yang biasa ya. Tapi untuk rambutnya sama, cuma beda dicat doang ya. Lalu ada juga apa, penyangga kakinya. Sama ini sabuknya nih. Sabuk bagian sampingnya. Kita pasang sabuknya dulu ya. Ini sabuknya di sini. Taruh seperti ini. Nih, ya. Kita mau pakai yang biasa atau yang Super Saiyan. Itu pasang dulu ya. Ini rambutnya kayak landak, sakit banget, tajam ya. Aduh, buset, tajam banget rambutnya. Ini masih baru jadi agak susah. Ini kalau yang rambut kuning malah yang Super Saiyan malah gampang masangnya. Ya. Seperti ini. Ya. Bagusan yang Super Saiyan kan ya. Ya gak tau lah kalau menurut kalian gimana nih ukurannya berapa senti ya. Ntar gue ambil penggaris ya. Oke, ini tingginya kira-kira sampai ujung rambut 21,5 cm, itu 22 lah, lumayan tinggi juga ya, lumayan tinggi juga untuk skala grandista ukuran Gotenks anak-anak ya, 22 cm. Ini kayak mirip dengan yang ukuran yang grandista Son Gohan deh ya. Oke, kita bisa mau ganti kepalanya juga boleh. Tuh ini kakinya mau dikasih penyangga atau enggak? Naruhnya di sebelah mana, begini ya. Ya, ini gue gak tau nih kakinya naruh di mana. Ya, begini deh. Dari sini. Gak tau juga. Ya, kayaknya di sini deh. Penyangganya gak terlalu perlu, soalnya dia apa? Ininya kopong, ya. Kayak yang Gogeta. Dan ini bisa berdiri juga tanpa penyangga kok, ya. Ukurannya kecil ya, buat kalian yang suka koleksi grandista yang ukuran gede-gede ya, ini termasuk kecil karena ini ukurannya anak kecil ya. Jadi ukurannya 22 cm lah, lumayan lah, tapi seukuran seri MSP lah ya, kira-kira begitu ya. Kita coba pakai yang rambut satu lagi yang normal, yang tadi susah banget masangnya ya. Aduh, iya susah nih yang kepala normal. Oh enggak, ternyata gampang. Tadi salah masang ya. Seperti ini yang Gotenks normal ya, lumayan sih kalau gue bilang. Dapat dua kepala, jadi kayak mirip dengan yang Son Gohan dapat dua kepala juga, yang Super Saiyan biasa sama Super Saiyan 2 ya. Oh, seperti ini dapat yang normal, Gotenks normal sama Super Saiyan ya. Lumayan keren lah, dapat harganya juga nggak terlalu mahal ya.
Ya, kalau sekarang sekitar 300-an ribu lah, itu Grandista ya. Oke, gue bikin photoshootnya dulu, gue taruh di sini ya. Ting! Oke guys, ini gue soundingkan dengan Grandista Sound Gohan. Ya, ternyata yang Sound Gohan lebih tinggi sedikit ya. Dan yang Gotenks ini rada condong ke kanan ya. Rada, gue gak tahu ini emang sengaja dibikin kayak begini atau kenapa ya. Gue takutnya kalau dibikin begini, oh gara-gara ininya nih apa, stand base-nya apa, penyangga kakinya, makanya jadi miring dia. Tuh ya, mesti gak usah pakai stand base lah. Iya, ini tapi takut jatuh tapi ya, enggak kali ya. Nah gitulah, pokoknya gak usah pakai penyangga. Tadi makanya kalau pakai penyangga kok rada bending ke kanan, gue pikir kenapa. Ternyata ini gara-gara base-nya ya. Gak usah pakai base deh, dia udah bisa berdiri sendiri. Ya pokoknya ukurannya tinggian Son Gohan sedikit lah, sekitar 1 cm lah. Tapi ya kalau dibilang kecil lah dibandingkan dengan Grandista-Grandista lainnya. Tapi ya lumayan lah buat kalian yang kepengen punya figur Gotenks. Harganya nggak terlalu mahal ya. Buat kalian yang kepengen custom ini juga bisa. Mungkin ada kalau nggak salah temen gue yang custom jadi Gotenks Super Saiyan 3. Tapi sayangnya ini, yang ini tangannya nggak dapat perubahan. Kalau yang Gohan ini kan tangannya dapat 4. Jadi 2 yang biasa ke bawah sama yang 2 power up ya. Gotenks ini cuman begini doang, tidak ada tangan penggantinya ya. Misalnya lagi thumbs up atau lagi begini. Ya lagi kayak begini nih, kan lebih keren kan, bisa diganti-ganti. Jadi kalau bagi sebagai yang Super Saiyan lagi power up tangannya begini nih. Kalau yang begini kepala tangannya begini lagi thumbs up ya. Nah gitulah, coba seandainya dikasih part tangannya akan lebih bagus lagi nih ya. Sayang tidak dikasih, cuma dikasih kepala doang ya. Oke. Oke, sekian aja unboxing dan review Grandista Gotenks ya. Grandista Resolution Soldier Gotenks ya. Ini ukuran figurnya lumayan 22 cm karena ini ukurannya ukuran anak kecil, jadi kira-kira ukurannya yang nggak sebesar yang Grandista-Grandista normal lah ya.
ukurannya kira-kira 3/4 lah, tapi ini sih lumayan gede lah kalau dibandingkan figur-figur yang lain ya. Oke, sekian aja video hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik thumbs up. Jangan lupa juga subscribe dan komen ya guys, kalau bisa share ke teman-teman kalian agar view dari video ini bertambah. Jangan lupa juga subscribe ke channel gua satu lagi, channel Delicious Eatation Snacks. Link kalian bisa lihat di description box di bawah. Terima kasih telah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.